semuanya. Cari. Hai semuanya, apa kabar? Siapa nih yang udah gak sabar buat Idola Cilik? Hari ini kita live. Sobat Cilik. Hai Sobat Cilik semuanya. Wih, rame ya. Jangan lupa nonton di Idola Cilik live jam 1. Satu siang ini. Jadi bentar lagi dong ya. Langsung standby di TV kalian. Kanet mau nanya dong, gimana nih pengalamannya selama jadi juri Idola Cilik? Seru gak sih? Pengalamannya pastinya seru banget karena bisa melihat bakat-bakat dari adik-adik Idola Cilik yang sangat keren-keren banget semuanya. Mereka punya karakter mereka sendiri, punya ciri khas mereka masing-masing. Luar biasa menurut aku. Ada tantangan tersendiri gak sih selama jadi juri? Tantangannya pastinya kalau saat ngomentarin mungkin ya. Kalau saat ngomentarin adik-adiknya, takut adik-adiknya sakit hati. Tapi aku berusaha untuk gak memakai kata-kata yang terlalu gimana banget. Ya maksudnya bisa dimengerti untuk. Oke, kalau menurut Kanet, pendapat Kanet gimana nih tentang peserta Idola Cilik 2022? Peserta Idola Cilik 2022, anak-anaknya sangat berpotensi. Mereka punya bakat yang luar biasa menurut aku. Suaranya juga, apa ya, untuk umur mereka udah keren banget menurut aku. Bagus-bagus banget ya. Oke. Sekarang kita jawabin pertanyaan dari Sobat Cilik. Boleh dong. Hai Sobat Cilik semuanya. Oh, tuh ada tuh. Wow, hai. Apa yang dirasakan saat menilai peserta? Apa ya? Sebenarnya masih gugup sih aku, masih agak takut gitu karena satu aku juga tahu apa yang dirasakan anak-anak itu ketika mereka dinilai, mereka udah selesai nyanyi, mereka lagi nyanyi di mana. Aku pernah merasakan itu. Dan apa ya? Karena mungkin aku juga baru pertama kali kan jadi juri, jadi kita harus beradaptasi. Siapa aja jurinya hari ini, Kak? Siapa aja? Jawabannya jam 1 siang. Yang pastinya ada aku. Hai. Kak Anet ngejagoin siapa di Icil? Ini kayaknya nih siapa peserta yang Kak Anet favoritin? Semuanya keren-keren banget ya. Mana lagi ya? Coba Hai Anet tersayang. Jam berapa? Jam 1 langsung aja kalian standby. Sabar banget menunggu, iya dong. Tungguin aja karena hari ini pasti bakal seru banget, pasti bakal ada yang beda dari sebelumnya. Tungguin aja. Sekarang aku mau ke studio, mau langsung ke studio. Oke. Okay. Langsung ke studio ya. Oke. Okay. Kita pegang ya. Hai. Kamu udah semuanya? Udah. Ini punya Kak. Iya. Semuanya. Terus itu di ini sama pokoknya yang tadi yang ini isi. Yang mana ungu lagi tadi? Seri ya. Aku lagi ngurusin makeup juga nih. Kenapa? Udah taruh di sana, ini juga taruh sama dipegang. Baik.
Okay. Menuju stage. Nah, kalian gimana kabarnya? Semangat, semangat juga buat semuanya. Semangat buat adik-adik yang bakal perform hari ini. Dingin banget. Oke, bentar, sorry. Jadi ini adalah outfit aku hari ini. Mantap. Oke. Dipegangin dulu. Oh ini, nggak apa-apa. Ini kita kemana nih? Dalam. Song. Hai, kita lagi live Idola Cilik tau. Wow, hai. Dingin banget. Kalau joget capek gak? Kalau joget ayo ke panggung. Biar gak ngantuk, yuk. Semangat. Bisa gak ya? Iya, harus ada cewek sama cowok. Ayo berani lah. Pesertanya ada? Mana tak? Itu. Sudah ada pesertanya, boleh berani. Ayo, mari berani ke panggung. Hai. Lagi live loh. Hai. Kaget banget. Aku mau peluk. Oh my god. Semangat ya buat hari ini. Thank you kak. Yay. Udah pada siap-siap ini. Kalian cantik banget. Oh my last lah kak. Kalian nanti ketemu aku. Semangat ya. Semangat. Ingat dong semuanya, ingat tos dulu dong buat semuanya. Oh my god. Kak siapa? Kak Anet. Tepuk tangan dong untuk Kak Anet. Nanti tepuk tangannya lebih ceria lagi, lebih semangat lagi ya. Kalau udah pada makan, harus lebih semangat lagi tepuk tangannya. Hai ya? Semuanya. Udah pada. Ini fans-fansnya Kak Anet ya? Tahu nggak lagunya Kak Anet? Tahu nggak? Kalau fansnya pasti tahu apa? Udah pada di sini semuanya. Boleh nggak nyanyi bareng? Gimana tuh? Kak Anet di situ. Kak Anet udah ada mic belum di situ? Ada. Ya, hai. Ya, ya. Halo Kak Anet. Coba nyanyi dong sama Kak Anet. Lagunya Kak Anet. Coba. Mungkin hari ini semuanya. Hari esok atau nanti. Terus. Sejuta memori yang terkunci dalam hati ini. Mungkin hari ini lagi. Hari Terpisah menyapa meski
lagu baru ya? Iya, bener banget. Ya? Mau denger gak lagu barunya Kak Anet nanti? Oke, sip. Pokoknya semangatnya harus dipertahanin dari awal sampai akhir. Maskernya harus tetap dipakai dari awal sampai akhir ya. Oke. Karena tuh, kenapa pada, maskernya dipakai? Tahu enggak? Kenapa maskernya harus dipakai? Siap semuanya. Hah? Karena ini di dalam studio. Iya, terus kalian nih jaraknya dempet-dempet. Ya. Kita nggak tahu nanti siapa yang sakit, siapa yang enggak. Makanya harus pakai masker pintar, ya. Kok masih mau dipantengin? Ya udah. Karena masih dalam kondisi pandemi, makanya harus pakai masker, ya. Terus kalian nanti akan ke-shot sama kamera. Kalau misalnya kalian nggak pakai masker, nanti ke-shot sama kamera, nah itu nggak boleh ya. Favorit kalian, foto serta favorit kalian, ya? Supaya jadi kita di dalam studio ini harus disiplin masker, ya. Udah, tadi juri-jurinya udah tahu, hostnya udah tahu, pesertanya jangan pun lupa, udah tahu. Cilik. Sekarang tahu nggak sih yang ini lagi. Yang sering lagi, wow. Peserta-peserta Kauin di aja. Panggung okay. Siapa namanya? Okay. Kak Oni siapa? Kak Oni and Friends. Saya tepuk tangan dong untuk Kak Oni and Friends. Wah, wow, bajunya warna-warni ya. Bagus sekali. Pada rame tahu semuanya. Ceria ya. Semuanya, thank you ya buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk nonton Idola Cilik sebentar lagi. Pantengin terus. Kita kurang lebih jadi RCTI. Okay. 6 menit. Langsung aja lihat info-infonya di sini di teman-teman yang berada di akun Idola Cilik official ini. Bye bye semuanya. See you. Semangat. Thank you, Kak. Thank you.